Halo guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Review Gadget akan melakukan sebuah unboxing sebuah produk power bank di mana saat ini tuh banyak banget produk power bank yang support quick charge terus power delivery. Sebenarnya power bank seperti itu kan kebanyakan yang dijual di pasaran tuh ukurannya cukup besar nih. Nah, pada kesempatan kali ini Review Gadget akan melakukan sebuah unboxing sebuah power bank yang di mana dia ini punya ukuran tuh kecil tapi dia support quick charge 3 dan power delivery sampai 18 watt. Jadi fungsinya untuk apa sih quick charge 3 itu sama atau power delivery itu? Itu fungsinya untuk ngecas HP kalian tuh bisa lebih cepat. Dan kalau misalnya kalian sekedar informasi buat kalian, tidak semua HP itu support quick charge dan tidak semua HP itu support power delivery. Biasanya yang quick charge itu supportnya itu di Snapdragon 820 ke atas. Kemudian di untuk power delivery itu biasanya support untuk iPhone seri 8 ke atas, 8, 8 Plus, X, XR, XS, sama X, X Max. Jadi itu adalah HP-HP yang kurang lebih saya tahu support untuk Quick Charge 3 dan Power Delivery untuk iPhone, sedangkan Quick Charge untuk Android. Kurang lebih seperti itu ya guys. Langsung saja kita tidak berlama-lama lagi, kita akan unboxing untuk powerbanknya seperti apa saja isi kotaknya, dan seperti apa tampilannya. Dan apakah worth untuk dibeli? Mengingat harganya ini kalau nggak salah di Blibli saya kemarin beli itu di harga 200 ribuan. Dan harga aslinya itu sekitar 400 ribu, tapi di flash sale 200 ribu. Jadi kalau misalnya kalian mau cek, kalian bisa cek di link deskripsi video. Siapa tahu nanti ketika kalian cek ada flash sale kembali, sehingga kalian dapat harga khusus. Oke guys, langsung saja kita lihat yuk video ini. So, hello guys. Ini dia adalah powerbank yang saya bilang tadi itu ukurannya kecil banget, dimana dia ini mereknya Asemic. Kita sambil buka aja ya. Dia bergaransi 18 bulan. Kalau misalnya kalian perhatikan, saya beli ini di blibli.com. Ini kita dapat pouch-nya. Kita dapat Asemic-nya ini yang seri kalau nggak salah P10 Pro. Jadi powerbank P10 Pro kalian bisa bayangkan ini kecilnya cuma segini guys. Kecil banget ini. Kalau misalnya kalian bandingkan sama, saya bandingkan sama mouse ya, itu sama. Kalian bayangkan ya, ini kecil gini loh. Kalian bawa kemana-mana tuh enak banget ukurannya. Kita coba buka, ini dia dapat Type-C 18 watt power delivery, quick charge 3 yang saya bilang tadi di awal. Dia dual port quick charge 3, terus kemudian USB Type-C. Terus di sini kalian bisa, USB Type-C ini bisa buat ngecas, bisa juga buat output. Kalau misalnya kalian, ini juga micro USB juga bisa buat dicas. Kita buka aja. Ini masih segel. Oke guys, sorry. Tadi saya cari cutter saya terlebih dahulu. Kita akan buka untuk Asemic P10 Pro-nya ini. Kita akan buka segelnya terlebih dahulu. Jadi saya sebenarnya kemarin itu iseng-iseng cari-cari power bank yang ukurannya compact, cuma yang support power delivery dan quick charge. Karena biar sekalian, tapi susah juga sih nyari yang harganya murah. Ini kemarin juga dapatnya flash sale di mana? Di Blibli. Dia dapatnya harganya cuma 199.000. Kita bisa lihat. Wow. Ini udah kosong ya, guys. Kita dapat power bank-nya. Power bank-nya kecil banget nih. Ini enak banget nih. Ini kita lihat dia sudah terisi ya 75%. Dan bahannya ini bagus sih. Kalau saya lihat sih, ini bahannya bagus nih. Quick Charge 3, kalian bisa lihat ini Quick Charge 3, Power Delivery In, Power Delivery Out, kemudian Micro USB untuk men-charging. Terus ini Quick Charge-nya, terus kita dapat, ini garansi 18 bulan ya guys. Warranty Card-nya kecil banget. Ini, ya oke lah. Terus kita dapat apa ini? Oh ini ada power bank. Terus kita dapat apa ini? Dapat kabelnya kita dapat kabel. Oke. Ini micro USB. Jadi lucu ya kabelnya ya. Jadi dia magnet gini. Nih. Sorry guys. Lucu kabelnya ini magnet gini. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih. Dia dapat sama tutupnya tadi mana tutupnya ini. Lucu sih. Ini kalian buat charging juga bisa. Ini kalian juga bisa untuk ya ini bisa. Ini harusnya sih support quick charge 3 sih kabelnya. Ya mungkin itu first impression dari saya.
Tapi tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai power bank ini. Nanti saya akan coba. Oh ya, ini saya juga kasih tahu juga. Dia punya kelebihan ini, dia bilang smart temperature protection, smart overcharge protection, smart over discharge protection, terus dia smart short circuit protection, input over voltage, output smart recovery protection. Jadi ini banyak banget proteksi yang dia buat. Terus dan ini garansi 18 bulan ganti baru kalau nggak salah itu. Terus udah sih, kurang lebih seperti itu. Dan ini ukurannya kalau misalnya kalian lihat, ini benar-benar praktis buat traveling, enak banget. Apalagi kalian sudah dapat pouch-nya. Jadi ini praktis buat kalian yang mau bawa kemana-mana nih. Kecil banget nih guys. Jadi mungkin kalau kalian yang mau cari power bank yang kecil, ringan, dan super quick charge, kalian bisa cari yang serinya ini ya. Power bank AC Mic P10 Pro ini cuma dijual eksklusif di Blibli. Setahu saya, kalau yang di Tokopedia atau marketplace lain itu nggak jual yang seri ini. Tapi nggak tahu lagi kalau ada yang reseller jual juga ya. Tapi setahu saya eksklusif cuma di Blibli. Ya, terus pendapat kalian di kolom komentar. Nanti link pembelinya saya taruh di deskripsi video ya guys. See you di next video. Bye-bye.